Saya kata manusia yang hebat ni dalam dunia ni, Nabi Yusuf alaihi salam. Dia anak Nabi, cucu Nabi. Semua hak kat atas tu sakan belakang lah. Handsome pula kan. Orang ni handsome ni kan, hebat lah. Budak Melayu tengok artis Korea BTS buat pening kepala. Kan. BTS boy. Tengok pun menangis dah, kita pun ikut kan. Tengok, tengok lelaki handsome balik duk fikir. Kan? Nabi Yusuf Allah bagi handsome. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Bila tengok perempuan-perempuan tu, tengok terlupa terpotong lah jari. Kan? Ada orang tanya satu orang alim kan, pasal apa kau habiskan hayat kau dengan menuntut ilmu, rugi habis nikmat di hidup ni. Dia kata taqti'ul yad la ibrata lahu, billadzatin ila nazril wajhi Yusuf. Dia kata potong jari ni tak ada apa makna dibandingkan kelazatan melihat wajah Yusuf. Kadang-kadang orang kita nikmat satu benda sampai kita terlupa kerana kita asyik benda tu. Macam kita kerja juga, pi balik orang tahang ni kuat no. Tapi pasal kita minat benda tu, kita suka kelazatan itu. Nabi Yusuf, sampai saya cerita Nabi Yusuf handsome, kemudian dah lah handsome, tak apalah, lalui ujian dalam hidup dia, dapat jadi kerajaan, berkuasa, raja, handsome, berkuasa, dilindungi oleh Tuhan, Nabi lagi, Rasul lagi, apa lagi ni amat. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam pada akhir hayat dia, bukan pada penghujung, setelah dia menguasai kerajaan, mentakwilkan mimpi, kata Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulk wa'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliy fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa'alhiqni bis salihin. Baca dalam surah Yusuf. Wahai Tuhanku, kau telah berikan kepadaku daripada kerajaan, dan kau ajar aku untuk mengetahui makna di sebalik tafsiran mimpi. Pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku dunia dan akhirat. Matikalah aku sebagai orang Islam dan masukkanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, dia dah capai semua, tapi akhirnya yang dia perlukan itu, mati sebagai Muslim, masuk di kalangan orang saleh. Apa kerjaya kita dalam dunia hebat pun kalau mati tidak Muslim dan tidak bersama dengan orang yang saleh yang Allah redha, tak ada kejayaan dalam hidup ni. Selagi kita boleh bernafas dan melihat, memikir dan mendengar, kemudian berusaha untuk jadi orang Muslim yang baik dan mati dan dimasukkan di kalangan orang saleh, misi kita masih lagi belum ditentukan berjaya ataupun gagal. Walaupunlah pencen 20 tahun.